suasana pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Belanda meriah karena jatuh pada hari libur. Di sini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Kalau kita lihat hampir semua masyarakat Indonesia berkumpul, baik yang bapak-bapak mau yang ibu, masjid seluruhnya juga penuh tempat pelaksanaan ibadah. Sholat Idul Adha juga penuh. Kalau kita lihat masjid kita dua tingkat penuh, di tempat lain juga penuh. Jadi alhamdulillah pelaksanaan dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk silaturahmi juga. Alhamdulillah dan berjalan lancar. Kalau di Masjid Indonesia Al-Hikmah Den Haag, tadi diumumkan kurban ada 3 sapi dan 7 kambing. Nah, yang kambing nanti dibagikan ke beberapa tempat di daerah di Indonesia. Sedangkan yang sapi rencananya hari Senin akan dipotong dan dibagikan di sini. Tapi dipotongnya tidak di masjid, di rumah potong nanti pembagiannya baru akan dilakukan di Masjid Al-Hikmah ini.